saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pelakon meningkat naik Marquin pilih diamkan diri daripada mengulas kontroversi dengan kekasih gelap aktor Alif Aziz susulan tangkap layar perbualan yang didedahkan oleh Sarah Yasmin baru-baru ini. Menurut laporan Astro Gompak, pelakon yang berusia 23 tahun itu menegaskan dia mahu fokus pada kerjaya dan sedang sibuk menjalani penggambaran drama dan film. Saya tiada apa-apa untuk diperkatakan tentang itu, saya datang sini untuk film saya yang akan datang, jadi saya tak ada komen pasal itu. Saya sejujurnya tidak mengikuti perkara yang sedang berlaku sekarang ini sebab saya pun sedang menjalankan penggambaran drama yang agak intensif. Jadi sekarang saya lebih fokus pada kerja saya dan juga diri saya, itu sahaja katanya. Tambah Marquin atau nama sebenarnya Muhammad Sami Syaquin Saiful Izam, dia enggan untuk memikirkan kontroversi tersebut yang boleh menjejaskan kariernya sebagai seorang pelakon. Saya tiada masa untuk sesiapa, dengan keluarga saya pun dalam 3 atau 4 jam sahaja. Keluarga saya tahu saya macam mana. Dalam industri ini saya hanya menjalankan kerja saya sebagai pelakon. Saya tak tahu apa yang orang katakan sekarang ini, tapi saya tahu apa yang saya lakukan kerana yang penting adalah kerja dan keluarga saya jelasnya lagi. Terdahulu, Sarah Yasmin mendedahkan tangkap layar perbualan antara Marquin selepas aktor tersebut mendakwa dia hanyalah seorang peminat. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.